Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4/4 FM RRI Padang. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Halo sahabat budaya. Iya. Hai, ketemu lagi kita di hari ini. Tepatnya udah di hari Jumat lagi. Betul. Jadi kita berdua. Kalau di pagi-pagi bareng gitu ya. Kita akan bersama dalam Jelajah Nagari. Dan kita udah sampai di mana? Udah jauh banget. Udah keliling Sumatera Barat, udah ke pesisirnya, udah ke pegunungannya, udah ke sungainya, udah ke desa wisata, air terjun, apalagi coba? Ke gunung. Udah ke gunung. Banyak ya. Dan kita gak pernah bosan karena emang gak pernah ada habisnya yang namanya objek wisata yang ada di Sumatera Barat ya. Kadang-kadang ada aja gitu ya, objek wisata baru yang tiba-tiba dikelola gitu, tiba-tiba diresmikan gitu ya. Betul. Jadi alternatif tempat wisata juga mungkin bagi sahabat budaya. Dan banyak juga bermunculan pokdarwis baru karena munculnya tempat wisata baru. Karena pengalaman dari beberapa yang udah kita ajak ngobrol nih di pagelaran lagi di Jelajah Nagari, ada bahkan yang baru 3 bulan didirikan, baru mengadakan program-program kerja. Nah, kalau yang ini nanti kita cari tahu deh. Kalau yang dari ini baru 3 jam ya yang lalu. 3 jam yang lalu udah gabung di Zoom, enggak dong. Jadi sahabat budaya, nantinya kita akan terhubung dengan narasumber kita untuk hari ini yang merupakan pegiat wisata juga, anak muda yang kayaknya concern di bidang pariwisata, tergabung dalam Pokdarwis Pagaruyung. Nah benar, jadi kalau ngomongin Pagaruyung, siapa sih yang image-nya gak langsung kebayang itu daerah Tanah Datar kan? Tanah Datar, aku Pagaruyung itu kebayangnya istana. Istana, iya benar, Istana Baso Pagaruyung yang ada di Tanah Datar kan ya. Tanah Datar, aku belum pernah kesana, di Mici pernah kesana gak sih? Masa belum pernah kesana? Belum pernah kesana kamu, beneran? Iya, ke Tanah Datar. Rugi banget, jadi orang Minang gak pernah ke istananya, gimana nih? Ke Tanah Datarnya pernah. Ke Tanah Datarnya pernah? Ke Pagaruyungnya belum pernah. Apa? Ke Pagaruyungnya belum pernah. Belum, waktu itu pergi ke nikahan teman ya, jadi... Iya, cuman langsung ke rumah temannya aja bisa tuh pulang. Nah, seharusnya mampir dulu ke Pagaruyung. Udah pernah ada. Mungkin teman-teman aku udah pernah ya. Jadi aku baru pertama kali ke situ. Iya, minoritas bener. Gitu kan. Iya, kalau teman-teman Guspri aku nggak sanksi lagi ya. Kalau Guspri juga nggak heran juga kalau dia jarang berkunjung ke objek wisata. Nah, jadi ya udahlah ya kayaknya. Cuman menuruti keinginan Guspri aja kapan-kapan aja. Iya. Ya, jadi sahabat muda ya. Gitu kadang-kadang ya. Aneh nih anak beneran. Jadi sahabat budaya, untuk hari ini kita ngomong tentang Pagaruyung nih. Betul. Dimana kalau ngomong tentang Pokdarwisnya sampai sekarang katanya udah mulai berbenah. Banyak sekali hal yang diekspos oleh teman-teman yang ada di Pokdarwis Pagaruyung ini. Betul. Tapi kita ngomongin ke ininya dulu deh ya. Dimana tuh? Wisatanya dulu. Wisata nih. Betul. Jadi sahabat budaya, selain tadi yang kita sebutin, mana Gus Pri dia gak ngerti bahasa gini gitu kan? Ini tuh, nah ada beberapa potensi wisata tuh yang ada di sana ternyata ya, Mice ya. Ya, jadi ikonnya di desa wisata Pagaruyung ini mudah-mudahan gak salah ya. Nanti bisa dibenerin juga sama Pokdarwis Pagaruyungnya. Ini berdasarkan informasi yang kita kutip dari jurnalminang.com. Ada di sana beberapa potensi yang sudah mulai digerakkan oleh Pokdarwis Pagaruyung, seperti merevitalisasi jembatan merah yang akan di-branding katanya sebagai salah satu ikon di desa wisata Pagaruyung. Bahkan di sana juga dipersiapkan paket-paket trekking jelajah wisata. Nanti dilirik nih sama TV-TV nasional nih. Dan juga mempersiapkan paket-paket wisata river tubing. Nah, itu seru juga tuh. Apa tuh river tubing itu? Gak pernah ya? Tenang aja, nanti kamu bisa ditubing di sana. Dan juga ada pengelolaan batang selo untuk wisata airnya kan. Betul. Dan juga nih sahabat budaya, walaupun dengan segala keterbatasan baik ini dana maupun sarana, tapi kayaknya teman-teman dari Pokdarwis Pagaruyung itu semangat ya. Betul. Untuk tenaga dan juga pikiran mereka. Oke, kalau gitu. Dan untuk hari ini nanti kita akan terhubung via Zoom dengan salah satu anggota dari Pokdarwis Pagaruyung, nanti bersama kita ajak ngobrol di segmen yang kedua bersama Habibie. Habibie, betul. Habibie, ini sepertinya mukanya nanti sedikit agak Arabian gitu ya.
kita lihat nanti. Habibi artinya kan kekasih kan, berarti orang yang disayangi. Iya. Mudah-mudahan aku nggak salah. Biasa kalau nggak salah sih benar. Kalau Habib berarti kekasih. Kalau Habib kekas, kekas aja. Kekasih. Kekasih itu temannya Naruto tuh. Kekasih. Ya udah kalau gitu sahabat muda, daripada dia makin ngaco, mending kita jeda dulu sebelum kita lanjut lagi obrolan kita di pagi hari ini dalam Jelajah Nagari. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke Pantai Air Manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan
merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 MHz Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Okay, sahabat budaya, gimana dia? Kelihatan bangun tidur? Iya, mukanya begitu, rambutnya kusut begitu, nggak ada estetik yang sama sekali. Aku mau bangun yang lain tapi belum bisa, ya udah bangun tidur aja dulu. Kenapa? Membangun hubungan dengan seseorang belum bisa juga sampai sekarang. Ayo, ayo, kamu ini, pasti tidak bisa. Kemistri, kemistri dengan siapa? Dengan ini hand sanitizer. Nah bisa tuh kalau sanitizer. Oke, jadi sahabat budaya via Zoom kali ini kita sudah terhubung dengan Pok Darwis Pagarul. Ada Habibi. Habibi, betul. Halo Habibi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Habibi? Ya, alhamdulillah sehat ya. Nih Habibi ini kayaknya emang ada turunan Arab ya? Enggak, aku Minang. Oh, asli Minang. Oke. Berarti tebakan Bapak Arium, ibu orang Mage Kamang. Oh, Mage Kamang. Okay, kalau gitu. Nah, tadi sedikit aja kita udah nge-review tadi ya tentang Pagaruyung. Kalau ingat Pagaruyung. Karena kesana kita cuman ya kemana ya? Kalau Pagaruyung paling ke istananya ya. Ke istananya. Orang mikirnya kalau Pagaruyung langsung istana ya. Tapi ini bagian dari yang dikelola oleh Pok Darwis juga atau terpisah itu dari Dinas Pariwisata atau pemerintah daerah setempat? Kalau memang benar. Ketika orang berbicara Pagaruyung kan akan terpikir di benangnya, oh istana Pagaruyung gitu. Nah kalau di saat sekarang mulai tahun 2019 itu kawan-kawan dari pemuda itu mulai gerak gimana, karena di Pagaruyung bukan hanya ada istana, cuman di Pagaruyung ada 7 jorong. 7 jorong tersebut punya potensi wisatanya masing-masing. Nah Pok Darwis tahun 2019 mulai merintis di Jorong Padang Datar namanya. Jorong awal dari Nagari Pagaruyung itu sendiri. Okay. Nah kalau istananya sendiri itu terpisah, jadi Pok Darwis tidak mengelola di istana, cuman bekerja sama dengan dinas pariwisata di sana. Okay. Berarti ada 7 jorong tadi berarti ya? Iya, ada 7 jorong. Okay, dan berarti yang masuk dalam pengelolaan Pok Darwis Pagaruyung sendiri dari 2019 itu mencakup 7 jorong ini gitu ya Bang Habibi ya? Iya, kalau untuk cakupannya memang kita keseluruhan jorong karena kan satu nagari, cuma karena keterbatasan SDM, sumber daya manusia yang gerak atau penggeraknya yang terbatas, itu kita fokusin dulu di 1 jorong. Oke, okay. Apa namanya jorongnya tadi Bang? Apa? Jorongnya apa namanya tadi? Jorong Padang Datar. Padang Datar. Jorong Padang Datar. Jorong pertama di Nagari Pagaruyung. Jadi awalnya itu di Padang Datar kalau jorong pertamanya. Tergantung masuknya dari mana. Kalau dari arah yang berbeda bisa aja bukan Jorong Padang Datar dulu yang bukan. Iya, benar. Oke. Kalau dari arahnya itu memang Padang Datar turunnya gitu. Masyarakatnya dari Padang Datar ke sampai ke, kalau di Istano itu kan Jorong Balai Jangko. Kalau di kalau bahasa orang dulu itu Balai Jangko namanya. Jadi yang
sisi terluar dari Nagari Pagaruyung. Oke. Tapi kalau dari sejarahnya, titik awal ada masyarakat Pagaruyung itu dari Jorong Padang Datar ini ya, Bang Habibie ya? Iya, dimulai dari Jorong Padang Datar itu kan ada namanya satu dusun atau kita sebutnya dusun ya, karena di Jorong itu daerahnya namanya Pakara, jadi Pangkal Ara. Di kepanjangannya Pangkal Ara. Jadi kalau orang-orang dahulu itu ngambil biasanya ngambil kayu tempat untuk tonggak dua rumah gadang dari situ gitu. Jadi dihanyutkan ke batang velo. Seperti itu. Dihanyutkan tadi dihanyutkan ke sungai itu berarti ya? Ya, dihanyutkan ke sungai. Jadi orang-orang dulu kan kalau pohon-pohonan kita dulu kan lumayan besar gitu kan. Mungkin juga kondisi perjalanan kita sekarang kan nggak sama dengan yang dulu. Betul. Jadi sungai alat transportasinya ya. Ya lewat batang selo itu tadi itu sungai yang ada di Pagaruyung. Apa namanya? Apa namanya? Batang selo. Batang selo. Nah berarti kalau untuk konsentrasi pengembangan wisata sekarang fokusnya ke Jorong yang mana? Padang Datar. Kalau untuk Pogdaris itu fokusnya masih di Padang Datar. Padang Datar apa yang lebih spesifik pariwisata yang dikelola saat ini? Nah, untuk yang kita kelola, kita kerjasama dengan masyarakat yang punya ulayat karena ada beberapa itu ada Batulua Nantigo itu kalau banyak yang tahu kan Lua Nantigo itu Kota 40 kan. Nah, di Pagaruyung itu ada perwujudannya. Perwujudannya untuk batu gadang Lua Nantigo. Jadi dia batu besar. Di atas batu besar itu ada tiga cerukan atau ada tiga seperti tiga sumur yang airnya itu nggak pernah kering. Ini pernah kita bahas juga nggak sih? Airnya nggak pernah kering. Dan itu dalam setiap lua itu melambangkan ada yang lua tanah datar, ada yang lua agam, ada yang lua 50 seperti itu. Jadi diwakil dari setiap sumur ya? Iya, dari setiap sumur. Dan dalam sejarahnya juga penentuan lua Nantigo itu di sana itu pertemuannya. Jadi terbentuklah ada luar yang datar ya kan, luar gam dan ada luar 50 kalau dalam sejarah. Berarti bisa dibilang itu wisata sejarah ya? Wisata budaya. Ya, wisata sejarah bisa, wisata religi pun bisa karena kalau kita beralih ke yang gaib-gaib di situ ada juga yang gaib-gaibnya. Seperti apa tuh? Itu sesuatu yang menarik juga sebenarnya ya. Mungkin airnya digunakan untuk apa kali ini? Sembuhan, gitu ya? Misalnya gitu. Kalau manjatkan doa, gunakan air sumurnya gitu. Iya, kalau kita di sana itu biasanya orang tua dahulu ada tiga air, kan? Tiga air itu berbeda. Ada yang bening, agak bening, terus agak keruh, terus agak hijauan gitu kan. Nah, dalam tiga ini pun ada ada yang bersifat manis. Bersifat manis ini bersifatnya lebih ke wibawa, kalau kata-kata orang yang tua ya. Ada filosofinya berarti gitu ya. Filosofinya betul, lebih ke wibawa, lebih ke kalau bisa bilang pemanis gitu kan. Itu luha yang mana itu? Luha yang mana? Ada yang asam itu lebih kepada penetral keadaan. Kayak obat gitu atau segala macam biasanya orang itu. Terus ada yang bersifatnya pahit. Pahit itu lebih kepada yang sakral-sakral seperti itulah. Berarti posisi dari ketiga sumur ini sendiri itu berdekatan ya? Iya, satu tempat. Ya tiga di satu batu besar. Berarti mungkin bisa dideskripsikan lagi nih, kita kebayangnya tuh batu tapi ada sumurnya gitu. Ukurannya berapa sih? Iya. Kalau ukurannya berapa? Mungkin lebih 10 orang
10 orang mengelilingi. Wah, wow, besar juga ya. Oh, suaranya. Karena memang lo. Iya, iya. Halo. Iya. Karena memang batunya memang besar dan kita naik ke atas itu pakai tangga kan, tangga. Di atas itu bisa 20 orang bisa muat gitu. Oke, okay. Wow. Jadi yang aku tangkap nih ya, batu besar ini berarti di dalam batu itu terdapat sumur. Berarti secara alami memang terbentuknya gitu ya? Iya, betul. Secara alami dan airnya itu nggak pernah kering. Oh, okay. Berarti airnya memang air tanah kan? Bukan air dari batunya itu kan? Ah, itu yang kita belum tahu. Dan oh iya, nggak sampai ke dasar ya? Masih misteri. Oke, oke. Tapi dari sejarah yang dipercaya sama masyarakat sendiri nih, Bang Habibie, ini kenapa menggambarkan tiga luak tadi? Apakah ini dulu sumurnya dibentuk oleh tiga tokoh pendiri luak ini juga, atau gimana sih dulu sehingga nanti ini jadi jadi tubuhnya gitu? Kalau yang saya baca di referensi dan saya tanya ke para tetua, tetua yang ada di kampung sana, yang di dekat batu luak nanti gue itu ya punya wilayah itu, sejarahnya memang di sana ada kerajaan. Oke, wow. Jadi tiga luak ini seharusnya dipakai untuk para raja untuk mandi gitu, atau untuk membasuh, bukan mandi sih, membasuh badannya ketika dia mau keluar dari kerajaan. Nah, kalau yang saya baca di buku, ada di buku sejarah tentang Minangkabau, bukan itu letak pertama tempat membagi luak-luak yang ada di Minangkabau itu letaknya di sana, sama seperti di Puncak Pato kan. Puncak Pato itu kan Pasar Simarapalam ya kan. Iya, betul. Kalau yang saya baca di buku sejarahnya, ada yang bertanya itu memang pernah ada didiskusikan pendiskusian tiga luak itu di situ. Tiga luak yang ada. Jadi dia nggak dibuat tempat, ada seperti itu. Cuman di situ sekaligus menetapkan tiga luak yang ada di Minangkabau. Diskusinya di situ tempatnya dulu ya. Nah, ini posisinya sendiri mungkin orang yang baru datang ke Pagaruyung juga nggak tahu nih di mana tepatnya. Mungkin bisa kasih kayak petunjuk kita kalau mau menuju ke sana gimana gitu, Habibie? Ya, untuk sekarang itu kalau dari Pagaruyung bisa. Halo, suaranya? Oke, oke. Bang Macang itu lurus saja. Lurus ke atas terus nanti sampai dia jalan mau ke Minang, namanya Minangkabau, Nagari Minangkabau. Nanti sebelum Nagari Minangkabau itu jorong Padang Datar. Nah, kalau di Google Map, kalau kawan-kawan ada yang nyari di Google Map, nanti biasanya itu diputer-puter gitu. Nah iya, takutnya gitu kalau nggak ada petunjuk arah yang jelasnya gitu ya. Nah, kelemahan kita sekarang memang untuk penunjuk arah belum ada, belum tersedia. Dan kita lagi canangkan untuk penunjuk arah, lagi kita proses gitu. Berarti penunjuk arahnya rencana itu dipancang di mana aja tuh? Nah, kita pancang yang pertama itu sebelum menuju Istano, itu ada timpangnya kan. Di simpang tersebut nanti kita kasih penunjuk arah ke lokasi batu luak, maksudnya desa wisatanya dan lokasi batu luak Nantigo tersebut. Tadi menarik juga tuh Nagari Minangkabau. Kita pikir kita udah di Minang ya, tapi ternyata kita ada Nagari Minangkabau juga. Itu di mana tuh, Bang Habibie? Nagari Minangkabau itu? Nagari Minang itu di kalau kecamatannya Sungayang. Ya, Sungayang. Sungayang ya.
Oke okay. deh. Nah, baru satu objek wisata yang kayaknya kita bahas ya. Tapi tadi di sumur itu masyarakat boleh ambil airnya? Ambil air boleh, cuma nggak boleh diminum. Oh, takutnya ada kandungan berbahaya kalau saya diminum gitu ya. Kita nggak tahu gitu kan apa isi di dalam airnya, takutnya ada kandungan berbahaya atau segala macam. Cuma untuk bilas atau cuci muka di sana boleh. Boleh, nggak ada yang ngefek ke muka kan ya kalau habis dicuci kan? Nggak ada. Iya. Di sekitaran sumur ada apa? Apakah emang mau ke sana cuman tujuannya ke sumur itu aja atau gimana? Apa? Ada objek wisata lain di sekitar sumur. Objek yang lain ada yang dikelola oleh Kodahit itu ada jembatan merah. Jembatan merah tadi sudah disebutkan kan sebagai branding desa yang kita canangkan untuk branding desa wisata Sumur. Jadi ikonnya ya. Kenapa jembatan merah? Dulu itu di masyarakat Pagaruyung jembatan itu belum ada yang besi ya kan. Masih berupa bambu dan itu pun masih ya sederhana sekali lah. Jadi banyak seringkali orang jatuh di sana, jatuh maksudnya ketika lewat jembatan jatuh gitu kan berdarah. Ada yang udah rapuh ya. Nah, jadi ketika tahun kalau nggak salah 2013 itu ada pembangunan jembatan, jembatannya makanya dikasih warna merah tersebut. Kenapa? Filosofinya apa tuh? Iya, halo Habibi, suaranya sempat hilang. Halo? Iya. Iya, mungkin bisa diulang gimana filosofinya? Ya, filosofinya itu semangat masyarakat yang ada di sana. Oh, gitu. Pagaruyung tersendiri, bagaimana dalam setiap kehidupannya, apapun yang terjadi, mereka tetap berjuang. Yang tadi yang ada jembatan, ya kan, tahun 2013. Karena itu memang pemisahnya. Halo, iya, gimana pemisahnya? Iya, pemisahnya adalah Batang Selo. Oh, okay. sungai berarti itu ya. Berarti jembatan merah ini ada di atas Batang Selo. Iya. Oke. Okay. Samping Batang Selo ada Batang Sinta. Sawah masyarakat dengan perumahan yang ada. Oke. Okay, oh, gitu. Iya. Nah, jadi sekaligus bangun desa bisa jadiin objek wisata sekalian ya. Betul. Ada mistisnya enggak jembatan merah? Enggak ada si manis jembatan merah gitu. Enggak ada ya. Siapa tahu merah nih tempat saya nih. Enggak lah. Tapi ini juga ada katanya fun trip sehari di Tanah Rajo. Ini apa nih? Ya, kita kan dari Pogdarius kita berpikir gitu kan. Kita berpikir gimana sih kita bisa menarik pengunjung sedangkan tempat kita itu kampung kita tuh cukup jauh dari jalan besar gitu kan. Jadi kita sama saya dengan kawan-kawan di Pogdarius berpikir gimana menginovasikan paket wisata. Jadi kita buat paket wisata, kita kemas call gitu kan, kita untuk menarik pengunjung gitu. Jadi fun trip sehari di Tanah Rajo ini kita kemasnya itu ada paket trekkingnya, maksudnya ada trekkingnya di sini adalah kita ajak si wisatawan untuk jalan-jalan keliling desa di Jorong Padang Datar tersebut. Gitu. Jalan kaki ya? Jalan kaki. Jalan kaki itu kita menikmati apa namanya keindahan sawahnya, kita menyusuri sejarah-sejarah yang ada di Jorong Padang Datar itu terkhususnya seperti Antigo tadi, terus ada di sana juga ada kuburan Mbak Ato, gitu kan? Kuburan Mbak Ato. Kuburan siapa itu yang dikasih Ato? Jadi kalau dari orang yang punya ulayat itu kuburannya ya dikasih Ato. Kuburan ini udah lama, jadi udah cukup lama dan kalau kata orang kata yang punya ulayat ini, beliau yang dikubur di sini cukup terpandang dan mempunyai cukup terpandang lah pada tokoh masyarakat lah ya.
masyarakat. Nah, siapanya banyak yang belum nggak tahu juga gitu, karena memang sudah lama sekali. Oke, gitu. Berarti kuburan Bato ini satu-satunya di sana atau pandang peguburan sebuah ulayat gitu? Iya, pandang peguburan satu orang pemuka yang entah dia entah di sana. Soalnya dari tetua yang dahulu itu sudah menemukan kuburannya, memang sudah ada di sana aja gitu. Nah, bagi orang yang punya ulayat itu menganggap keluarganya di sana kan. Oke. Itu salah satunya yang menarik juga di trip ini ya, selain tadi Batu Gadang dengan tiga sumurnya, terus juga kuburan Mbak Ato. Next lagi apa tuh kalau kita ngikutin tripnya nih? Ada namanya Batu Pacatuan. Apa? Batu? Batu Pacatuan. 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 Nah, Pacatuan ini sama kalau kita main batu congkak kalau kita dalam permainan sekarang. Congkak. Jadi batunya batu besar, lumayan besar juga sih. Di atas batu itu ada apa namanya lubang-lubang, maksudnya cekungan-cekungan yang oleh orang dahulu itu di untuk permainan congkak. Oh gitu. Tapi dia terbentuk alami ya? Permainan congkak dahulu itu. Masyarakat maupun orang masyarakat di sana itu main coklatnya di sana. Jumlah lubangnya pas, Bang Habibie? Jumlah lubangnya lebih kayaknya. Oh lebih ya, nggak sesuai dengan coklat yang ada sekarang ya. Tapi gimana ininya aja ya? Cara mainnya tetap pakai batu ya kan, batu-batu kecil-kecil. Seru juga tuh. Di sana. Main batu di atas batu. Di atas batu. Ada agak juga. Gak capek dia tuh. Banyak bebatuan ya di sana ya, jadi objek wisata ya. Nah, di Batu Tangga ini sudah cukup menarik karena ada kesan-kesan mistisnya juga. Oh iya, apa tuh? Jadi kalau dalam apa namanya? Filosofinya itu batunya kan ada tiga sisi. Lebih kayak segitiga gitu. Okay. Kayak segitiga batunya. Tinggi. Ketiga dia ini melambangkan tempat si raja dahulunya mengontrol wilayah kekuasaannya. Oke. Okay. Tiga sisinya menggambarkan tiga wilayah juga. Tiga wilayah juga. Okay. Nah, si batu ini mistisnya itu mungkin gini. Kita pernah waktu itu kita masang ini ya pelang batu tagaknya di batu tersebut untuk menandakan itu batu tagak ya kan, kita bikin pelang terus kita pancang di sana. Kita mancangnya jam 12 siang. Nah, pada kalau kata orang tua dahulu, kalau kata orang tua itu jangan ke sana pas waktu tengah hari atau jam 12. Nah, kita pasangnya itu jam 12. Kita pasang jam 12, setelah kita pasang kita foto ya kan. Itu kayak ada aroma-aroma daun pandan di batunya tersebut. Cuman setelah besoknya kita ke sana lagi, kita cium lagi enggak ada gitu ya kan. Oh gitu. Hanya itu aja. Atau aromanya keluar jam 12 siang? Kebetulan waktu lagi ada yang bikin bolu kayaknya di situ. Kalau saya itu sekali itu saya mencium wangi-wangian kayak kayak bunga tujuh rupa gitu ya. Oke deh. Berarti itu kayak yang ya nggak semua orang bisa ini juga ya, betul, merasakan hal mistis yang ada di sana, apalagi orang yang sekali sekalinya ke sana ya. Soalnya di sana kan cuma istilahnya kita jangan sampai melanggar apa yang sudah ditentukan oleh orang tua kita dahulu, maksudnya jangan kebati tengah hari gitu kan. Ya kita tetap aja ke sana padahal waktunya kan sholat. Benar-benar. Benar ya, sebenarnya setiap mitos yang dikasih tahu sama orang tua kita dulu itu ada ajaran di baliknya. Betul. Ya, bukan hal yang mistis aja, tapi ada pembelajaran yang harus kita dapat dari setiap mitos itu gitu ya. Nah, menarik nih, ini kayaknya lebih ke wisata sejarah yang lebih menonjol di sana ya.
Dari Batu Taga yang berapa meter sih tingginya itu, setinggi orang dewasa nggak? Enggak sih, kalau Batu Taganya palingnya enggak 1 meter ya? Lah. Oh, 1 meter. Seaku ya. Lebih dong. Setengah badan. Oke. Ya deh. Nah, itu udah di trip terakhir itu kalau kita mau one trip di situ. Belum. Jadi kalau kita one trip di sana, setelah kita trekking, kita diajak jalan-jalan keliling desa, terus kita makan di Patiseo. Oke, dekat Jembatan Merah dong. Ya, dekat Jembatan Merah. Kita makan di Patiseo. Itu ada kulinernya yang khas gitu. Kita kulinernya di sana ada yang khas di sana itu ada ikan pahi. Ikan pahi? Seperti apa itu ikan pahi? Baru dengar nih ikan pahi. Taunya ikan pahit aja gitu. Teman ikan paus dia. Cuman diolahnya dengan bumbu lado hijau, tambah belimbing yang kecil-kecil itu. Nah, itu rasanya pertamanya sangat pedas, cuman ketika sudah di apa namanya? Ketika sudah dimakan, itu rasa pedasnya nggak kerasa gitu. Jadi manis nggak? Nggak, jadi hilang aja rasa pedasnya gitu. Jadi ikannya ikan apa sih tadi? Lebih nikmat rasanya. Kita makannya kepedesan gitu kan? Betul-betul. Pedasnya masih bisa dinikmati lah gitu ya. Tadi ikannya ikan apa Habibi? Ikan pahi. Emang ikan pahi namanya ya? Berat. Jadi sebenarnya sama kayak palai, cuman dia pakai lado hijau. Lado hijau, berarti pakai ini juga dong, pakai kelapa? Kelapa nggak ya? Berarti palainya itu palai lado. Kalau pakai kelapa, biasanya kebanyakan palai kan pakai ini ya, kelapa. Kelapa ya kan? Berarti dipepes ya, dibakar ya. Rendang juga pakai kelapa. Dibakar pakai daun pisang. Aduh, berarti pakai rawit dong, kenapa rasanya jadi pedes gitu? Iya, dia ada cabai rawitnya dan suka nih. Apa namanya? Cabai hijau. Cabai hijau tambah cabai rawit. Soalnya kalau cabai hijau aja pedasnya enggak nendang kan. Kalau tambah rawit, mantap itu. Mantap. Apalagi dikasih ini rebusan apa sih itu namanya, Kak? Rebusan daun singkong. Singkong. Iya, rebusannya. Jadi sayur untuk... Kalau mau mencobanya harus ke Desa Wisata Pagaruyung. Aduh, nggak bisa diceritain aja atau dikirim aja gitu. Itu dalam... Apa sih tadi? Fun trip. Iya, fun trip. Itu disediakan nanti ya? Dapat makan siangnya itu kali ya? Makan siangnya. Makan siangnya itu. Habis itu mandi di Batang Selo. Boleh? Itu... Iya, boleh. Oke. Itu kalau fun trip, kita memang ikut dengan... pantubing. Kalau orang-orang anak-anak di sana bilangnya bahasianyu. Benar. Jadi pantubing pakai benen ya? Ya, pakai benen. Jadi untuk safety-nya kita tetap pakai safety peralatan tubing. Standar keselamatan ya. Oke, berarti sudah lengkap juga prasarana keselamatan untuk pantubing yang di situ ya? Insya Allah sudah. Untuk standar keselamatan kita udah lengkapi dari pelampung sama helmnya, sama tenennya kan. Itu basiannya itu gimana kontrolnya ya? Maksudnya startnya misalnya dari Jembatan Merah nih, itu endingnya di mana tuh nanti? Kita startnya di dari bendungan, dari kalau bendungan kan namanya Lubuk Lumun. Kita start dari sana sampai ke Jembatan Merah terakhirnya. Oke. Butuh waktu berapa lama tuh sampai ke Jembatan Merah? Itu paling sekitar durasinya 1 jam. Wow, cukup lama juga ya. Panjang itu ya. Kalau itu tidak ada syarat khusus untuk ikut ya? Maksudnya misalnya tinggi atau berat badan atau usia gitu untuk ikut fun tubing ini? Kalau usia kita mulai dari umur 10 tahun. Oh boleh.
tahun masih bisa gitu, masih bisa sampai ya usia kemarin ibu-ibu yang usia ya, 40-an masih ikut ya, selagi dia berani gitu, kondisinya juga fit, selagi boleh ikut. Ikut karena untuk apa namanya kondisi di sana nggak terlalu ekstrim. Memang ada beberapa yang menantang adrenalin. Halo, Habibie? Iya. Cuma nggak banyak. Hanya ada 4 titik. Ada 4 titik yang memang agak menantang adrenalin. Cuman nggak terlalu ini juga sih. Nggak terlalu ekstrim ya. Iya. Oke. Iya. Gimana sih gambaran yang agak ada adrenalinnya itu? Apa arusnya memang deras di sana atau bebatuannya atau gimana sih? Iya, yang pertama bebatuan, yang kedua karena bebatuan itu kan jadinya arusnya lebih deras. Oh gitu. Okay. Tapi aman ya, mudah-mudahan ya, Bang Habibie ya. Insya Allah aman. Yeah, iya. Kita juga ditemani oleh guide. Kebetulan kita apa namanya, kita coba juga untuk merangkul pemuda-pemuda yang ada di kampung ya kan, yang biasanya mereka bahasianyi. Kita coba untuk menemani wisatawan yang mengambil paket pantubing. Jadi ada guide-nya, guide lokal. Udah sempat ini juga nggak diadakan pelatihan misalnya gitu buat teman-teman di sana gitu, Bang Habibie, untuk harusnya guide-nya gitu. Lagi coba kita usahakan juga sih sebenarnya untuk gimana bisa kawan-kawan pemuda-pemuda di sana diarahkan untuk ikuti pelatihan. Iya, betul-betul. Okay, tapi mereka pernah bosan gak ya? Kan orang yang baru pertama kali itu pasti excited kan? Sedangkan mereka udah tiap hari gitu ya kan? Iya sih, karena kan itu emang bagian dari tugas juga ya. Jadi gak boleh bosan. Emang pernah bosan siaran? Enggak. Oke deh, berarti itu memang udah safety, terus di-guide juga sama teman-teman dari Pokdarwis gitu ya. Jadi aman. Tapi sejauh ini belum pernah ada terjadi insiden gitu kan ya? Insya Allah belum. Belum ya, masih aman. Kalaupun jatuh benennya, kita kan udah pakai pelampung ya. Untuk yang tidak bisa berenang kan jadi kekhawatiran juga nih. Iya, aku tahun depan baru bisa nih ikut nih. Karena aku tahun depan baru 10. Baru 10 apa? 10 kilogram lagi. 10 kilogram. Oke, seru nih. Tapi ada juga nggak daerah di sana yang ini dijadiin tempat buat camping? Nah, ada. Untuk camping, kita lagi apa namanya masa pembenahan sih. Jadi kita yang pertama kita buka di tepi Batang Velo itu, river camp. Jadi konsepnya itu river camp, camping di tepi Batang Velo. Ada satu lagi lokasi itu dia di arah perbukitan juga. Tertinggi atau di arah ketinggian. Begitu. Oke. View-nya beda-beda ya. Beda-beda. Kalau mau yang apa namanya mengheningkan diri atau cocok untuk Gus Pri nih. Iya, yang kayak gitu di mana tuh? Catat Pri. Ingin mendengar suara jangkrik di malam hari. Iya. Jadi di mana? Ketenangan. Tapi Batang Selo. Batang Selo. Mancing ikan gitu. Mancing ya. Ikan bikin jadi apa tadi, pepes ikan itu. Ikan pahi. Terus satu lagi. Satu lagi yang di bukit ya? Yang di bukit. Yang di perbukitan. Ramai itu biasanya. Jam ganda. Dia masuk ke apa namanya? Ke dalam. Sebenarnya ke dalam maksudnya gini. Kita maksudnya ke arah Gunung Bungsu. Oke. Oke. Nah, unik ya namanya ya. Ke arah Gunung Bungsu, kita sedang nyiapin juga. Halo. Ya, halo. Sedang menyiapkan apa? Kita lagi nyiapin tempat untuk camping juga di sana. Oh gitu. Berarti belum pernah dibuka camping ground di situ ya, belum? Baru rencana. Sampai sekarang belum, baru dari Pokdarwis yang memulai. Oh gitu, emang harus dimulai dulu dari teman-teman nih. Iya. Jadi kita tinggal ngikut aja nih wisatawan kalau ke sana ya. Oke. Jadi ini seru banget kita lihat ada yang udah nikmatin fun trip yang ada di sana menggunakan topi yang lebar. Ini khas dari sana atau
wisatawannya yang bawa sendiri sih, lumayan menarik juga nih kayaknya. Ya emang kita yang nyiapin di sana. Oke. Pakai topi jirama petani ya kan. Tapi beda, topi petani kebanyakan kan gak kayak gitu tuh bentuknya. Ya. Ya kalau itu dari daun pandan. Oh ini dari daun pandan. Berarti ini diproduksi juga oleh teman-teman Pokdaris atau masyarakat sekitar? Masyarakat sekitar, itu masyarakat sekitar yang membuat, biasanya dijual ke pasar gitu kan. Jadi juga yuk daripada apa namanya, daripada kita pakai topi-topi apa namanya yang biasa itu yang dijual, yang Habibie pakai ini ya. Mending pakai yang biar dapat kesan lagi di desa kalau iya. Benar. Betul, setuju. Sawah gitu. Jadi yang pertama itu melindungi diri si wisatawan juga dari panas. Terus yang kedua biar dapat juga foto-foto dokumentasinya kan. Waduh, betul, seru-seru sesuai konsepnya ya, persawahan. Dan satu hal yang patut diapresiasi juga dari Pokdarwis Pagaruyung ini sepertinya sudah mengelola yang namanya media sosial dengan betul. Sangat epic ya, bagus nih. Iya. Udah ada ini nggak bisa diambil lagi nih. Awi ikan ini juga apa nih? Teknik menjala ikan secara tradisional ini bisa menikmati pariwisata juga, pariwisatawan. Oke. Iya, seru ya. Seru nih. Kapan-kapan deh kita. Kapan-kapan nih. Pagaruyung ya. Seru banget. Ini kalau kita bikin ini nih homestay di situ juga bisa seru ya. Benar ya. Kemarin kita sempat ada gathering gitu kan di daerah lain. Nah, sepertinya seru juga kalau diadakan di sini ya. Iya. Karena juga ada homestay yang disediakan di situ ya. Ada. Kita menyediakan homestay dari kebetulan kita juga kerjasama juga dengan warga-warga dan rumahnya bisa dipakai untuk homestay gitu. Jadi banyak juga kan rumah-rumah tinggal di sana yang memang nggak dihuni. Oke. Mereka punya rumah lain-lain dan yang satunya tinggal gitu. Oke, sih. Aduh, sebenarnya makin seru, makin banyak yang bisa kita gali. Tapi karena keterbatasan waktu juga nih, Habibi. Jadi barangkali Habibi terakhir juga bisa kasih tahu ke pendengar kita, sahabat budaya sebutannya, Habibi, untuk bisa berkunjung ke Pagaruyung. Objek wisata apa sih, desa wisata Pagaruyung ya? Oke, silakan Habibi. Oke, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih kami nanti untuk kawan-kawan yang ingin halo? Untuk kawan-kawan yang mengunjungi desa wisata Pagaruyung itu bisa mengontak kami dari Pokdaris Pagaruyung. Nanti kita akan ajak kawan-kawan untuk mengelilingi desa wisata Pagaruyung, menikmati sensasi makan siang maupun menikmati sunset di tepi batang selo. Nah, kita juga nantinya kalau ingin menginap bisa kita sediakan juga homestay dan tempat menginap, mau camping juga sudah ada lahan untuk camping. Yuk ke desa wisata Pagaruyung, kami nanti kawan-kawan. Oke, terima kasih banyak Habibi. Sukses untuk program-programnya dan semoga sahabat budaya kita yang tertarik dengan berbagai suguhan yang bisa kita nikmati di desa wisata Pagaruyung bisa langsung juga kontak nanti ininya ya, akunnya juga di media sosial, Instagramnya itu desa wisata Pagaruyung ya. Desa wisata Pagaruyung. Oke, nanti di DM bakal direspon langsung sama Habibi nih. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Habibi untuk waktunya. Sukses untuk berbagai kegiatannya. Salam untuk teman-teman yang ada di Pokdarwis Pagaruyung ya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Demikian obrolan kita pagi hari ini dalam Jelajah Nagari. Ketemu lagi tentunya dalam Jelajah Nagari setiap hari Jumat jam 8 pagi.